Gimana Mas, 3 tahun menjalani kisah cinta sama kekasih? Asik. Seneng banget lah pastinya. Bisa ternyata sudah 3 tahun tidak berasa ya. Pastinya baru kemarin. Ya itu aja sih. Ada nah, hadiah spesial. Tahun itu ada hadiah spesialnya pas? Iya belum bisa sempet nih. Soalnya Sitanya juga lagi syuting. Makanya susah banget untuk atur waktunya. Cuman secepatnya mungkin kita mau makan malam bareng. Tiga tahun sudah berjalan, apa yang lu rasakan Mas? Makin bucin kas, makin bucin atau seperti apa nih? Makin ya makin besar lah. Nah, ada sayangnya dua. Harus makin besar dan juga semakin lebih baik berjalan ini. Kasih surprise-nya kemarin seperti apa, Bas? Belum sempat. Oh, belum. Iya, bunga apa-apa gitu. Belum sempat ya. Karena beberapa juga ada kesibukan jadi belum sempat mampir ke sana. Sita karena kuliahnya subuh dari jam 5 udah jalan, kasihan juga ganggunya gitu. Jadi pas dia libur lah nanti kita cari waktu. Oh berarti nggak sampai nyamperin ke sana ya, masih sempat. Iya karena Bapak juga ada kesibukan jadi bentrok gitu loh, dinya kerja Bapak saya kerja gitu jadi susah. Oh Mas, momen kebucinan apa sih yang paling diingat nih selama 3 tahun ini? Wah nanti. Terbanyak nih Ci. Apa ya? Terbanyak. Udah 3 tahun tuh. Apa ya, banyak sih sebenarnya, banyak banget. Jadi kalau dibilang sebutin satu, ada lagi yang lain. Jadi banyak, cuman paling serunya aku sama Sita tuh emang suka jalan-jalan kan. Jadi itu aja sih bikin seru dan cocok ya. Dia suka makan, gue juga suka makan. Tapi yang paling